Oke, brother, lanjut. Turun tangga. Ini guys, perjalanan. Cuacanya sedikit eksotis. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Sana perkotaan. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Tuh, saya pasang kamera loh. Sorry, tadi kamera gua tiba-tiba mati. Ya, gua takut ketinggalan teman-teman, jadi kameranya kegesek duluan, mantap. Gua tadi takut ketinggalan teman-teman, jadi kameranya gua matiin lagi ya. Gua matiin aja. Dan tadi tanya jalan, jadi kameranya gua onin lagi. Oh, slow banget ya speednya. Kita nggak tahu lokasi wisatanya di mana. Di bawah ini sungai, oh sawah, kirain sungai. Itu di tengah itu nggak tahu apa itu, berkenang. Kita juga nggak tahu, jadi kita tanya-tanya jalan saja. Raya. Santai aja dulu, emang jalanannya posisi lagi macet. Kembali di posisi kota. Kita sudah berada di posisi kota. Gua nggak berani laju-laju ya, karena ini kamera agak sedikit longgar, takutnya nabrak lubang. Lompat deh kamera gua, jatuh. Aduh, rugi banyak gua. Mana harga kamera lebih mahal daripada ongkos touringnya. Gila ya, ini barangkali ya naik ke atas, benar kak? Ajak wisata Londa. Oh ya, Londa. Benar. Londa. Sip. Oke. Suaranya ya bising benar. The world seems small. Gua aja sampai sakit telinga, bro. We can sit together.
kita lagi tanya ibu-ibu guys, tanya lokasi jalan karena kita ke arah sini juga lagi perdana, jadi nggak tahu arah-arah ke tempat wisatanya. Mana? Oke, ada mobil di belakang. Cek benar. Kita udah sampai guys, turun dah di atas. Oke. Oh, itu parkir di dalam aja. Hah? Iya, benar, Londa ini. Berapa? Kurang. Oh. Oh. Berapa? 15.000 satu orang. Berapa orang? 15. Saya bayarkan deh. Nah. Saya 2. Guys, kita mau bayar lo 2. Langsung cari tempat parkiran. Cek ini pada geng R15 nih. Pada di sini. Animax. Tarik. Enggak mampu gua brake. Tarik dulu. Tarik. Dorong. Oke.
Oke, kita udah sampai. Boleh, cukup kok, nggak apa-apa, cukup kok. Oke, kita udah sampai. Akhirnya sampai juga, guys. Udah. Oke, siap. Pemakaman apa, Om? Khas Toraja. Toraja, mantap. Katanya, penguburannya tidak ditanam, tapi ditaruh di atas gunung. Di atas batu. Oh iya, siap. Mari kita akan penasaran. Ayo kita lihat sama-sama. Lanjut. Lanjut. Di sini juga banyak jual aksesoris nih. Tapi lanjut beli di sana lah, nggak apa-apa lah. Di jembatan ini, tapi banyak orang. Nggak sebentar. Banyak orang. Kacamata lagi. Ya ampun, ini teman-teman pada mau beli kacamata, guys. Waduh. Kacamata apa kan? Oke, brother, lanjut. Turun tangga. Oke, guys. Perjalanannya. Turun tangga. Cuacanya sedikit eksotis, sejuk. Mana? Sejuk. Oh. Itu di sana. Sangat eksotis pemandangannya. Kita masih turun tangga. Asli cin jatuh. Inilah hasil perjalanan 2 hari 2 malam riding touring terpanjang ya. Mungkin videonya bakal jadi 2 atau 3 episode ini, karena bakalan panjang ceritanya. Yang penting gak 16 episode kayak drama Korea. Ayo Om, ayo dikit. Kalian bisa lihat ini di sana tempat pemakamannya mereka. Ini jalan setapak ya. Oke. Wow, cuaca di sini cukup dingin sekali. Nah, daerah tropis, jadi sangat sejuk. Oh, di sini banyak sekali orang foto-foto. Di sini banyak. Oke, sudah sampai. Di sini tempat pemakamannya. Oke. Oke, jadi sini. Jadi sana itu. Ini sana, guys, guanya. Jika kalian mau masuk, oke, di sini tempat pemakamannya diletakkan. Dan di sini untuk di bagian sana itu patung ya, kalau bakal bazum. Oke, yang di sini bukan orang ya, tapi patung. Patung. Bukan orang patung. Itu dalam peti ada orang tidak? Dalam peti ada. Ada orang gitu? Iya, ya. Jadi itu sana patung. Jadi kalau di patung itu persis sama orangnya, mirip. Itu kerbau. Di sana itu juga orang itu. Mana? Itu. Iya, di sana di atas itu. Di atas. Di atas kalian bisa lihat. Itu kalian bisa lihat itu tulangnya. Kerangka-kerangkanya, guys. Itu masih ada. Ini gua zoom ya, ini gua zoom. Kalau yang di atas itu yang titik-titik yang sudah ratusan tahun gitu. Oh, udah ratusan tahun. Kayak perahu, kayak kepala binatang. Oh, itu udah ratusan tahun itu.
Tapi penyangganya sering diganti kalau ada ritual yang namanya panennya. Oh. Nah, kalau patung-patung ini gambaran daripada bangsawannya. Oh, bangsawan. Jadi mayatnya itu dimakamkan yang paling di atas. Oh, jadi ini patung bangsawan istilahnya kepala yang, suku gitu. Itu yang upacara lengkap, yang minimal 24 kerbau. Oh, minimal sampai ratusan. Jadi kalau mau bikin patung minimal 24 kerbau. Mm-hmm. Tapi kalau di Toraja itu khusus untuk kalangan bangsawan, nggak sembarang. Oh, hanya bangsawan saja. Ya. Oh iya, iya. Dan dia punya keranda kayak rumah Toraja di bawah. Kalau kalangan menengah yang tidak ada atapnya. Oh. Iya. Kalau biasa kan cuma bambu saja. Oh iya. Ini di atas gunung sana ada juga. Ada. Tapi kelihatannya dari sana itu. Oh, dari atas sana. Nanti kalau pulang mutar naik di sini mutar sampai di atas. Lihat kemari. Oh gitu. Nah, jadi nanti tembus di parkiran juga itu. Oh iya. Iya, kalau bisa. Iya, masuk. Enggak apa-apa. Hah? Nggak tahu. Mau masuk emangnya? Kalau mau di sini masuk? Ada dua guanya. Kalau di sebelah sana ada Romeo dan Julietnya. Oh, yang pasangan itu. Nah, ada juga bingkainya kayak bentuk love itu. Oh iya. Jadi nanti di situ bisa ambil gambar. Hah? Ah, kalau mau masuk berapa, Mbak? Kalau lampunya itu memang ada tarifnya dari yayasan 50. Kalau buat kami sebagai pemandu itu keikhlasan dari tamu saya. Cuma yang sewa lampunya itu kami jualan sewa lampunya itu dikelola sama yayasan. Jadi cuma 100 lah. Gimana? Tanya tim. Kumpul dulu tim. Ini timnya kumpul. Oke. Oke, Pak. Lanjut, kita mau masuk ke dalam gua. Yes. Hitungan lagi dia coba bayar kayak apa kan tadi malam. Sudah ganti juga itu dia. Sudah ganti. Pokoknya di sendiri orang yang belum. Belum. Ayo, Jo. Pak, izin video boleh? Boleh. Video. Marah. Heeh. Jadi situ ada pasangan Romeo Julietnya juga gitu. Kalau foto di situ pasangan bisa langgeng. Beda. Iya. Oh guys, kita hendak masuk. Ini, oke, duluan. Kenapa? Ya, baru. Nah, belakangan. Oke, ini guys. Oke guys, kita hendak masuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Apa jadi ini? Kaget. Tiba-tiba muncul mukanya di situ. Licin-licin, awas hati-hati licin, gelap. Kameramen on. Nah, di atas itu nanti kita sama. Jadi setiap satu kelompok itu satu keluarga. Tapi yang dimakamkan di sini cuma satu garis keturunan dari marga Toleng. Dan kalau yang kecil-kecilnya itu berarti anak-anak yang sudah tumbuh giginya. Oh, itu. Kalau yang dulunya itu yang belum tumbuh giginya, itu dimasukkan dalam pohon, rumahnya kurang bayi. Dan buah ini alami semua, tidak ada yang dipahat. Ya. Itu mayat semua guys. Sini, ini pemakaman semua dalam peti, nah, ditaruh di atas peti ini. Oh, sedikit rame. Kenzi. Guys, ada sudah.
Oke, kalian bisa lihat sisi ini di dalam cukup seram. Oke, lanjut jalan. Mungkin sih. Ken sih mana? Ada ini. Kameramen, kameramen on. Melihat ke sini untuk kameramen. Kalian tadi tidak ada foto di situ, Oh, di sini ada pemakaman. Ini gimana, Pak? Sini kita foto. Mas. Oh, 55 no. Awas, ini sementara video. Awas kepala, awas kepala ya. Awas kepala, awas kepala. Permisi, Pak. Iya, oke. Silakan. Oke, everybody, sudah sampai di tempat Bu Rake ini kehilangan dua anggota ini, nggak tahu larinya kemana. Ternyata kita ditinggalin duluan dia. Nggak setia nu dia ini, nggak setia hewan. Kayak dikasih mulut untuk bertanya. udah ditelepon, disuruh berhenti dulu bicara. Ngegas terus. Kita di sini, kamu telepon kita di sini. Kenapa? Anu ribut sudah sekali. Sudah saya bilang orang di patung. Tadi ada nggak itu tadi? Orang bertunggu di tikungan sana. Oke, inilah pemandangannya. Di situ ternyata kemarin Pak foto kelihatan. View-nya di atas sana perkotaan. Wow, ini dia. Wah, tinggi kali. Ya. Oke, mungkin seperti itu saja video dari kami, karena ini akhir perjalanan touring kita. Sudah akhir ini kan, terakhir. Wisata terakhir, habis ini tancap gas balik. Terakhir. Melepaskan kota. Soalnya perjalanan 2 hari 2 malam. Jadi petualangan kita kita akhir sampai di sini. Sampai sini. Karena sampai jumpa. Waktu kita di perjalanan agak lama. Kita mempersingkat waktu karena kita masih punya kegiatan di kota kita masing-masing kan. Oke. Dan kita masing-masing, jadi kita mau tidak mau kita harus selesaikan petualangan hari ini. Oke. Untuk itu jangan sampai ada kelewatan untuk petualangan berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap jangan lupa like, subscribe, dan let's comment. Mantap. Bye. Oke. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here the world seems small. We can sit together. Gimana? Oh, mantap tikungannya. Pokoknya ini baru. Mantap tikungannya. Yang enggak ikut nyesel banget. Oh, nyesel banget. Gimana, Om? Selebrasi dulu.